banyak perkara yang saya dalam pelajari di kami. Contohnya seperti subjek BI boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okey. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Hey, up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar, remember, say kita, remember, about your study, cause that way, only way, how you wanna level up, hey, up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar, remember, say kita, remember, about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Dah zul, we trust to help me level up. Cheer up, lah zul, we believe our grade will be increased. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua penonton yang sedang menonton bersama saya pada pagi ini, Cikgu Muhsin daripada Lah Zul Education. Alright, so kepada penonton yang menonton sekarang, okay, boleh sahaja komen dahulu macam mana saya punya suara, adakah jelas, okay, adakah saya punya video okay, alright, adakah okay semua, okay. Alright, so basically untuk sesi pagi ni macam biasalah kalau di Lah Zul Education pada sesi pagi, kita akan buat sesi khas untuk para ibu bapa, okay, kami nak sebarkan awareness kepada ibu bapa, okay, tentang kepentingan, okey, tak kisahlah tips-tips belajar, okey, untuk anak-anak tuan puan, okey, itu adalah sesi pagi. Alright, so bagi penonton yang sedang menonton, boleh sahaja komen dulu, okey, sama ada anda boleh tengok kita punya sesi live ni, okey, sama ada di YouTube maupun di Facebook. Okey, untuk Facebook ada beberapa platform, sebagai contohnya di Facebook personal saya, Abdul Muhsin, okey, dekat Facebook community Ibu Bapa Bijak Fikir. Alright, so walau di mana sahaja tuan puan dapat tonton kita punya sesi live pada pagi ni, alright, boleh sahaja komen. Cuma, alright, kalau tuan puan pergi ke YouTube TV Lah Zul, seandainya ada sebarang persoalan, okey, nak tanya apa-apa soalan, okey, silalah ke YouTube TV Lah Zul kerana, okey, komen tuan puan akan dinaikkan. So, saya boleh baca komen tuan puan. Okey, kalau tuan puan komen dekat Facebook, okey, kami tak dapat baca. Alright, saya tak dapat baca komen. Okey, so pada pagi ni, sebagai apa yang saya nak kongsikan adalah tuan puan boleh tengok sendiri pada tajuk apa yang saya tulis kat situ. Okey, saya nak ceritakan dekat sini tuan puan, okey, apakah kesan penerapan kemahiran berfikir kepada para-para pelajar semenjak di sekolah rendah lagi. Alright, dekat sini saya nak sebarkan, okey, saya nak bagi tahu tuan puan, okey, mungkin tuan puan tahu pentingnya. Alright, cuma kenapa? Sebab apa sebab pelajar ni penting sangat untuk kemahiran berfikir? Adakah sekadar untuk menjawab peperiksaan? Okay, alright. Okay, tak membuang masa, saya akan pergi pada sesi live kita pada pagi ni. Alright. So, anda kata tuan puan ada sebarang soalan, boleh saja bertanya. InsyaAllah kalau saya perasan komen tu, saya akan terus baca. Okay, dan juga kalau saya boleh jawab, saya akan menjawab on the spot lah. Okay. So dekat sini, ini kami punya di Lah Zul Education. Okey, kami pegang prinsip ni iaitu anak ada mentor, anak cemerlang, ibu bapa riang. Okey, betul tuan puan. Okey, ini adalah so bila anak-anak tuan puan ada mentor, okey, selain daripada cikgu-cikgu kat sekolah, mereka ada mentor persendirian. Yang mana yang boleh bantu bimbing mereka, boleh didik mereka, okey, boleh ajarkan mereka sedikit sebanyak tentang attitude ke apa semua. Okey, itu adalah kejayaan bagi para pelajar. Okey. Kami di sini dekat Lah Zul, okey, kami terapkan panggil sebagai pendidikan holistik, yang mana kami akan bantu para pelajar dari segi semangat belajar, okey, attitude belajar, adab berguru, kepentingan ilmu, okey, keberkatan ilmu. Itu semua itu yang dikatakan sebagai pendidikan holistik. Okey, kami dekat Lah Zul, kami akan terapkan kepada pelajar kami sebab kami tak nak pelajar sekadar pandai. Okey, pelajar sekadar bijak menjawab exam, tapi dalam realiti mereka punya attitude, okey, attitude mereka kurang memuaskan, okey, adab dengan ilmu, okey, kita tak nak benda tu.
Okay, so dalam kelas kami, okay, di Lahazat Education, okay, dalam kelas premium mentoring kami, kami akan buatlah, okay, kami akan selitkan sambil-sambil mengajar tu, sambil-sambil sampai ke ilmu, kami akan ceritakan juga pada pelajar, okay, kami akan selitkan sedikit sebanyak tentang tips-tips belajar, strategi belajar, okay, sebab kita nak tahu kepada pelajar ni, saya nak bagi tahu kepada para pelajar apakah kepentingan mereka, okay, kenapa mereka nak kena belajar, okay, okay. Alright, so kita pergi pada tajuk saya pada pagi ini adalah ini saya punya tajuk tuan-puan, kesan penerapan kemahiran berfikir. Apa benda? Okey, apakah kesan dia sekiranya pelajar ni diterapkan kemahiran berfikir sejak dari bangku sekolah rendah lagi? Apakah kesan dia? Okey. Alright, so itu kita punya tajuk. Okay, so dekat sinilah, okay, ni ada gambar sikit saya letakkan kat sini, okay, saya bukan nak ulas sangat pasal gambar tu, saya just letakkan sahaja, dekat sini tuan-puan boleh tengok dalam kelas saya, okay, ni sekolah rendah ni kelas premium mentoring, okay, dalam grup kecil sahaja, okay, yang mana para pelajar diterapkan dengan kemahiran berfikir untuk menyelesaikan soalan, okay, soalan penyelesaian masalah daripada aras rendah, sederhana sehinggalah soalan, okay, but, okay, dekat sini tuan-puan. Okay, so kalau tuan-puan perasan kat sini, ada katalah ada di antara anak-anak tuan-puan, okay, yang sedang menonton sekarang, ada masalah tak dapat selesaikan soalan kebat. Dekat sinilah saya nak cerita pada tuan-puan apa pentingnya kemahiran berfikir. Okay, apakah kemahiran berfikir? Okay, so basically tuan-puan, ini para-para pelajar mentor, para-para pelajar di Lahazun, okay, kami mentor di Lahazun, cara kami bantu para pelajar untuk tingkatkan kemahiran berfikir mereka adalah dengan cara kami jemput mereka ke sesi anak bijak fikir challenge setiap petang jam 5 petang. Okey? Dekat sini saya nak cerita pada tuan-puan. Okey? Apakah kesan apabila pelajar diterapkan kemahiran berfikir sejak di sekolah rendah? Okey? Sebagai contoh, ini contoh dalam kelas saya cerita sikitlah. Okey, daripada kelas ni yang pertama sekali, apakah masalah pelajar? Okay, yang menyebabkan mereka tak boleh nak selesaikan soalan kebat. Yang pertama adalah mereka tak diterapkan dengan kemahiran berfikir. Mereka tak didedahkan dengan berfikir. Okay, mereka tak digalakkan untuk berfikir. Okay, benda ni tuan-puan, sebelum pelajar nak masuk dalam ujian, sebelum pelajar nak menjawab soalan peperiksaan sebenar, okay, pastikan mereka dah ready mental mereka untuk berfikir. Okay, so kat sini saya boleh contoh ada dua kategori pelajar. Satu pelajar, dia jenis suka berfikir. Yang kedua pelajar, dia jenis tak suka berfikir. So, siapakah lebih cenderung untuk dapat menyelesaikan soalan kebat? Pelajar yang suka berfikir. Alright, so andai katalah ada, contoh kat sini pelajar ada dua jenis. Okay, yang ini suka berfikir tapi dia tak adalah pandai sangat, tapi dia jenis suka berfikir. Yang kedua ni, pelajar ni memang cakap macam lah, dia tahulah, okey, tahulah pengetahuan matematik, asas matematik, semua dah okey, kira-kira semua. Cuma dia tak suka berfikir. Okey, bezanya antara dua pelajar ni, okey, walaupun yang pertama ni, walaupun contoh saya cakap pelajar A, walaupun pelajar A ni tak adalah pandai sangat, okey, setakat asas semua dah okey, tapi dia jenis suka berfikir. Dia suka berfikir. Okey, jadi kebarangkalian untuk pelajar dapat menjawab adalah pelajar A. Okey, kerana apa? Sebab dia suka berfikir. Okey? Bila melibatkan soalan penyelesaian masalah ni tuan-puan, okey, bila masuk soalan penyelesaian masalah, okey, masuk dalam soalan kebat ni tuan-puan, okey, kita memang nakkan pelajar yang suka berfikir. Okey? Pelajar yang cuba berfikir. Kerana apa? Okey, kalau pelajar yang tak suka berfikir, dia akan terus fed up. Nampak aje soalan ni, alah susahlah. Okey, dia pun skip. Dia skip ni bukan nak skip sekejap, memang skip terus tak nak buat. Okay, itu beza dia tuan-puan. Okay, jadi dekat sini, itulah salah satu kesan apabila pelajar diterapkan dengan kemahiran berfikir. Okay, kesan yang pertama adalah pelajar akan lebih cenderung untuk berfikir. Ada masalah mereka akan fikir macam mana solution dia. Ada masalah mereka akan fikir solution dia. So benda ni tuan-puan, bukan sahaja terapkan dengan cara mereka menjawab soalan exam. Tak. Benda ni juga tuan-puan boleh praktiskan kepada anak tuan-puan di rumah. Okey? Macam mana cara dia? Okay, cara dia, okey, sentiasa bertanya, sentiasa bagi mereka masalah.
Aha, bukan bagi mereka masalah kat sini. Okey, saya bertengkar saya sikit. Sentiasa bagi mereka situasi yang mereka perlu bagi jawapan. Sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Okey. Tuan-puan boleh buat macam ni lah. Okey. Bagi mereka pilihan. Okey. Bagi anak tuan-puan pilihan. Minta mereka buat decision. Minta mereka buat keputusan antara A dengan B yang mana satu yang lebih berbaloi untuk untuk beli. Itu salah satu contoh untuk mereka berfikir. Untuk mereka berfikir. Walaupun benda tu simple tuan-puan. Okey? Benda kemahiran berfikir ni bukan sahaja nak tunggu soalan yang susah. Okey? Praktiskan daripada yang senang supaya nak galakkan mereka untuk berfikir. Kalau bagi susah terus memang tuan-puan. Okey? Tambah-tambah untuk pelajar sekolah rendah, kalau bagi soalan susah terus, okey, masalah yang betul-betul susah, situasi yang keadaan yang rumit, memang mereka tak nak berfikir. So, cara nak bimbing mereka untuk berfikir adalah bagikan situasi yang mudah-mudah dahulu untuk mereka, untuk galakkan mereka untuk berfikir. Okey? Untuk galakkan mereka berfikir. Okey? Itu contoh membuat keputusan. Okey? Contoh ada barang, okey? Tuan-puan ada satu, ada dua pilihan nak beli barang. Okey, cuba tanya anak tuan, nak beli mana satu eh? Macam tu. So, biarkan mereka berfikir untuk mereka buat keputusan. Contoh lepas mereka pilih, contoh ada produk A, produk B. Okey? Mereka nak beli yang mana? Okey, tanya anak tuan-puan. Okey, contoh anak tuan-puan nama A contoh. Okey, A, nak beli yang mana satu eh? Nak beli barang mana tu? Contoh dia cakap, okey, beli barang ni lah. Okey, lepas tu tanya pula mereka, kenapa pilih yang ni eh? Itu adalah kita panggil step dalam realiti. Okey, dalam dunia sebenar, itulah langkah untuk jadikan anak tuan-puan berfikir. Okey, kemahiran berfikir ni dia perlu diterapkan dengan cara kita yang kena galakkan mereka untuk berfikir. Kalau kita tak bagi mereka chance, tak bagi mereka peluang, okey, tak bagi mereka ruang untuk berfikir, asyik kita saja buat keputusan, so dekat situ pelajar, anak-anak tuan-puan takkan ada kemahiran berfikir. Okey, untuk membantu mereka dalam soalan peperiksaan, okey, kita yang kena bantu mereka dalam dunia sebenar. Okey, dengan cara macam mana? Dengan cara kita galakkan mereka untuk berfikir. Okey, selamat datang daripada Coach Nis. Okey, hai Cikgu Musi, hai. Okey, alright. Itu tuan-puan. Yang pertama yang pertama, kita kena bagi mereka ruang dan peluang untuk berfikir. Okey, barulah mereka ada idea dalam exam. Okey, bila masuk dalam suatu soalan peperiksaan sebenar, mereka kena berfikir. Kalau mereka tak biasa diterapkan dengan kemahiran berfikir, macam mana mereka mampu untuk berfikir dalam exam? Tambah lagi dengan stres, kesuntukan masa, okey? So dekat sini kalau mereka tak pernah dibimbing untuk berfikir, mereka akan terus fed up. Walaupun pelajar tu pandai, walaupun pelajar tu pandai, tapi dia tak diterapkan dengan berfikir, dia akan terus fed up. Tengok soalan kebat, terus mereka fed up. Okey? Dekat situ. Okey. So dekat sini ada gambar contoh dalam bengkel dalam bengkel saya, saya ceritakan pelajar-pelajar tu langkah-langkah menyelesaikan masalah untuk soalan penyelesaian masalah. Okey. So dekat sini saya tengok okey, pelajar ni dah selalu join bengkel. So dia macam dah laju sikitlah. Okey, dia dah laju sikit, dia dah tahu dah step 1 nak kena buat apa, step 2 kena buat apa. Okey, ini contoh soalan kebat Soalan kebat dia bukan direct question. Okey, soalan tu pelajar kena cari yang mana info dia. Okey, pelajar kena cari info, pelajar kena bina ayat matematik, pelajar kena selesaikan. Itu adalah soalan kebat. Okey? Alright, so daripada sini ada daripada Wani Nazira. Assalamualaikum. Hello Cikgu Musi. Waalaikumsalam. Hello. Okey? Dekat situ. Alright, so dekat sini saya nampaklah kalau pelajar yang jarang-jarang join, okey, bila masuk soalan kebat ni, dia macam kadang-kadang boleh, okey, kadang-kadang tak boleh. Okey, yang membezakan pelajar yang dah biasa menjawab soalan kebat ni, mereka dah tahu step 1 nak kena buat apa, step 2 buat apa, step 3 buat apa, step 4 apa. Okey, matematik ni kena ada step. Okey, ada juga, ada, saya ada nasihatkan pada pelajar saya ni, ada salah seorang pelajar ni, okey, ada salah seorang pelajar ni, dia bijak, dia pandai, bagus dalam matematik, okey lah, boleh lah, saya cakap dia cemerlang jugalah. Okey, cuma bila saya tengok jalan kerja dia, berterabur. Okey, dia tak ada susunan jalan kerja. Ada sekejap kat atas, kat bawah, kiri, kanan. Dia tak susun. Okey, dia tak susun jalan kerja dia. Okey, so saya pun nasihatlah kat dia. Okey, jawapan kamu dah betul. Cuma masalah dia kat sini, cikgu nak kamu susun jalan kerja kamu. Okey, supaya apa? Pemeriksa pun mudah untuk tanda. Okey,
kamu sendiri pun senang nak check balik nanti. Contohlah kamu ada masa lagi nak check balik jawapan kamu. Kamu ada masa. Okey, saya cakap macam tu. Okey. Matematik ni dia adalah pasal step. Okey, kena buat step. Okey, lama kelamaan dia dah biasa. Okey, dia dah biasa buat step, so dia susun. Saya pun cakap pelajar. Okey, contohlah kalau memang tak boleh nak susun jalan kerja, contoh memang tak boleh lah nak susun skema kan. Tak boleh nak susun skema sangat. Satu, dua, apa, atas, bawah, macam apa, daripada atas sampai bawah. Okey, saya kat pelajar tu, paling kurangnya, kalaulah tak dapat nak susun skema straight macam tu, letak number. Okey, letak nombor. Step satu, contoh nak letak kiri, boleh step satu. Step kedua, kanan. Step tiga, bawah. Empat. Okey, at least sekurang-kurangnya letak nombor. Okey, step by step. Okey, macam tu. Alright. So adalah okay, ni kat sini saya hanya letakkan gambar-gambar sahaja untuk tuan-puan tengok macam mana soalan-soalan kebat ni untuk para pelajar selesaikan. Okey? Untuk soalan okey, untuk soalan kebat ni macam mana pelajar selesaikan? Okey? Basically tuan-puan okey, untuk soalan kebat ni kalau betul-betul kebat aras tinggi, ada sampai 5 jalan kerja. 5 jalan kerja, maaf. Ada sampai 5 operasi yang terlibat. Okey, betul ada 4 je tambah tolak darah bagi. Maksud 5 kat sini dia ada campur operasi bergabung. Ada tambah, ada darab, sekejap bahagi, darab balik, lepas tu tolak. Contoh. Okay, macam tu. Alright, so bila pelajar dibiasakan dengan soalan kebat, kat situ pun salah satu cara juga untuk kita bantu mereka berfikir. Okay, bantu mereka untuk berfikir. Okay, okay, cara untuk bantu pelajar menjawab soalan kebat ni tuan-puan, contohlah kalau tuan-puan ada masa, ada ruang dengan anak tuan-puan, okay, nak bantu mereka untuk jawab soalan ni kan. Okay, untuk sekolah rendah, insyaAllah lah saya rasa majority parents boleh lagi. Okay, untuk share kan untuk sekolah rendah ni. Okay, so cara dia membantu pelajar ni bukan cara dengan kita buat. Okay, contoh kita cakap satu buat ni, dua buat ni, tiga buat ni. Okay, untuk permulaan okay. Untuk permulaan okay. Langkah satu buat ini, langkah kedua buat ini, ketiga, keempat dan seterusnya. Okay, alright. So kat sini saya nak kongsikan tips pada tuan-puan. Okay, yang tuan-puan juga boleh bantu anak tuan-puan cara selesaikan soalan kebat. Yang pertama, bantu mereka dengan kita bertanya. Okey, contoh. Okey, pertama bagi mereka masa jap. Okey, contoh nama pelajar, nama anak tuan-puan. Tak nampak apa. Haziq lah contoh. Okey, Haziq. Okey, Haziq sekarang kamu ada masa 1 minit 30 saat. Okey, cuba baca jap soalan. Okey, itu yang pertama. Kita bagi masa untuk mereka baca dulu. Baca sahaja, baca je. Okey, 1 minit 30 saat. Kalau lebih masa, baca je lagi. Baca-baca sampai 1 minit 30 saat. Okey, dah baca, kita tanya mereka. Okey, apa info penting daripada soalan ni? Cuba keluarkan. Yang kamu rasa penting lah, kamu keluarkan. Biarkan mereka sahaja. Betul salah, lain cerita. Okey, betul ke, terkurang poin ke, tak apa. Biarkan mereka keluarkan dulu. Okey, bagi mereka ruang untuk cuba. Okey, so kat situ mereka akan cubalah keluarkan satu. Okey, contohlah soalan tu ada 4 info penting. Kalau pelajar hanya keluarkan 2, kita pembantu cakap dia. Okey, ini pun info penting juga ni. Kenapa? Cuba tengok. Ini keyword dia. Macam mana nak tahu ini penting, yang ini tak penting, yang mana terlibat, yang mana tak terlibat. Tengok keyword dia. Soalan ni cerita pasal apa? Soalan nak cari apa? Okey, benda ni pun sama juga untuk sekolah menengah tuan-puan. Basically sama. Cuma untuk sekolah menengah ni, keyword dia lebih mencabar. Okey, gaya bahasa matematik dia kena lebih mahir. Okey, dia ada gaya bahasa untuk sekolah menengah. Okey, lagilah gaya bahasa dia. Okey, untuk sekolah rendah, okey lagilah. Okey, sekolah rendah dia gaya bahasa dia taklah biasa saja, taklah sehebat mana. Okey, untuk sekolah rendah punya gaya bahasa matematik, okey, keyword. At least pelajar tahu keyword kan? Okey, pelajar tahu keyword. Okey, itu step yang pertama. Okey, tuan-puan boleh cakap mereka untuk mereka keluarkan kata kunci, okey, keluarkan info, apa. Okey, lepas tu, okey, cakap kat mereka. Alright, so untuk soalan ni agak-agaknya lah operasi apa yang terlibat. Sebagai contoh, kalau tengok pada soalan ni, tengok, bagi tahu. Okey, so kalau dalam banking ni macam telah saya buat kat pelajar tu, saya akan tanya mereka, air dalam kedua-dua jar itu dituang ke dalam 3 buah gelas. Air di dalam kedua-dua bekas. So maksudnya kat situ operasi apa? So pelajar menjawab lah, ada yang betul ada silap. So kita cakap okay, good try. Okay, nanti kita try lagi, cuba lagi next time. Okay, macam tu. Okay, air dalam kedua-dua jar itu maksudnya di situ adalah operasi tambah. Sebab 2 jar, okay, tambah. Okay, macam tu. Lepas tu isi padu air dalam gelas pertama ialah 675. Isi padu air dalam gelas kedua 355. Lebih banyak berbanding gelas ketiga. Kita isi padu dalam gelas air ketiga. So lepas tu
Kita tanya lagi. Okey, sekarang dia cakap air tu dia akan tuang dalam 3 gelas. 1, 2, 3. 3 gelas. Okey, gelas pertama 675. Gelas 2 dan ketiga tak tahu. So, apakah operasi seterusnya? Banyakkan bertanya. Okey, sebab kita nak galakkan mereka berfikir, cara dia adalah kita kena tanya. Agak-agak kamu, macam tu. Kamu rasa, macam tu. Alright, bagikan mereka gambaran. Contoh, dalam soalan macam ni tak ada gambar kan? Cara nak bantu pelajar, ada pelajar boleh faham dari segi ayat. Ada faham, ada pelajar boleh faham melalui gambar. So, inilah tugas kita. Okay, so kami mentor-mentor di Lahazul, itulah cara dia untuk bantu untuk pelajar sekolah rendah ni. Kami akan buat lukisan, kes nak bagi mereka nampak. Okay, so operasi tolak seterusnya. Okay, next. 355 lebih banyak berbanding. So, bila cakap lebih banyak, kita simpan dulu yang banyak tu. So, kita tolak lagi 355. Kita buang dulu. Macam tu. Okay. So, adalah yang betul, ada yang silap, tak apa. Okay, macam itulah. Okay, kita nak bagi ruang untuk mereka berfikir. Okay. Alright. So, ni ada lagi lah. Okay. Ini semua daripada bengkel-bengkel yang sebelum-sebelum ini. Okay. Yang mana pelajar, okay, dia akan keluarkan. Okay. Alright. So, daripada Coach Nis Daud. Okay, ini level apa ya? Ini level sekolah rendah. Okay. Level sekolah rendah. Okay. Alright. So, bila baca, kalau tuan-tuan boleh tengok kat situ, okay, yang saya gariskan tu selepas saya bincangkan dengan pelajar. Bukan saya gariskan kata kunci itu, kata kunci ini, tak. Saya yang tanya pelajar dulu. Apa keyword yang kamu rasa? Okay, lepas tu, okay, betul, saya pun garis. Dekat situ. So, bila pelajar nampak, oh, macam ni nak kena buat. Okay. So, itulah antara benda yang pelajar boleh dapat. Okay. Mereka tahu macam mana nak selesaikan soalan kebat. Cara dia adalah kena kenal pasti kata kunci, gariskan kata kunci. Okay, macam itulah. Okay, so kat sini tengok apa yang pelajar-pelajar ni dapat. Okay, tengok kat situ ada saya tulis step 1. Ini semua saya bincangkan bersama para pelajar. Okay, di awal-awal kelas tu, di awal-awal bengkel, saya akan cerita dah dulu macam mana nak buat apa semua dalam 2-3 soalan. Lepas tu baru saya bincang bersama-sama pelajar. Next, saya akan bagi peluang untuk pelajar cuba sendiri. Okay, full. Macam tu. Okay, itu cara dia. Alright, so yang ni saya bincang bersama pelajar. Step 1 kena buat apa, step 2 kena buat apa pula, step 3 kena buat apa. Okay, so kat sini pelajar dapat something. Okay, maksudnya bila pelajar berjaya keluarkan, dia berjaya bagi tahu ke, dia check ke, dia type kan. Okay, bila mereka dapat bagi tahu, so kita tahulah, okay, pelajar ni dah ada idea dah. Contohnya pelajar ni still lagi diam, tak dapat lagi bagi tahu apa-apa pun. So maksudnya kita cakap, okay, pelajar ni kena bimbing lagi ni. Dia belum ada idea lagi untuk menyelesaikan. Okay, bila masuk soalan penyelesaian masalah, first thing, mereka kena ada idea apa nak kena buat. Okay, mereka kena ada idea apa nak kena buat. Okay, itu benda penting dalam soalan kebat ni. Lepas tu, mereka kena faham lah kehendak soalan. Okay, sebelum mereka nak jawab, mereka kena tahu lagi, kena tahu dah awal-awal aim soalan ni mereka nak kena jawab apa. Okay, kalau jenis pelajar yang jenis tergesa-gesa, dia tengok soalan dia terus jawab. Last-last soalan minta benda lain. Benda yang dia kira tadi tu tak perlu pun sebenarnya. Okay, itu tuan puan. Okay, so kita kena bimbing mereka. Okay, so para mentor akan bimbing para pelajar dengan cara yang betul. Okay, ikut step yang betul. Okay, macam tu. Alright. So dekat sini tuan puan boleh tengok ada step 1 saya buat kat situ, ada operasi tambah. Okay, yang kedua ada operasi darab. Yang ketiga ada operasi bahagi. Ini soalan kebat lah ni. Kalau dah lebih daripada 3 operasi ni. Okey, lebih daripada 3 operasi, operasi bergabung. Okey, itu dikira sebagai soalan kebat, soalan aras tinggi. Okey, ada satu contoh yang 5. Okey, cuma saya tak letak kat sini. Ada sampai 5 operasi bergabung. Okey, so yang pelajar join itu dia rasa macam, hush, sampai 5 se. Dia cakap macam tu, 5 se operasi. Okey, ada sampai yang tu pening cakap, tolak. Kenapa tolak 2 kali se? Okey, kita nak galakkan mereka bertanya. Okey, kita nak galakkan mereka bertanya. Bila pelajar bertanya, okey, benda tu adalah bagus. Okey, untuk mereka bertanya. Okey, kita pun jawab. Okey, okey, kadang-kadang kita sebagai mentor, sebagai pembimbing, kita nak bimbing pelajar ni tak semestinya kita kena suap. Kita bagi tahu semua, tak juga. Okey, ada kadang-kadang kita cuba selitkan dengan kita letak lagi, okay, kita memang nak tunjukkan mereka buat tu supaya mereka tanya kita balik. Okey, itu juga penting. Okey, kadang-kadang kita buat benda tu, kita saja tak nak explain, kita just buat je, kita nak bagi pelajar tu tanya. Okey, bila pelajar tu tanya, okey, kita cakap, okey, good. Maksudnya pelajar ni, dia bukan sekadar follow je apa kita ajar. Maksudnya dia akan berfikir.
Okey, kalau pelajar yang berfikir dia akan tanya soalan. Okey, kat sini kan. Okey, untuk sesi pagi ni saya nak cerita pasal kemahiran berfikir kan. So itulah bendanya tuan-puan. Kita nak galakkan mereka berfikir. Kalau dalam soalan, dengan cara inilah. Okey, dengan cara kita bimbing mereka. Okey, kita bukan sahaja bagi tahu direct, kita nak bagi mereka bertanya. Okey, itu adalah semua adalah step-step ataupun langkah-langkah untuk bagi ruang, okey, bagi peluang untuk mereka bertanya. Okey, dengan cara mereka bertanya, okey, mereka akan berfikir. Okey, cuma ada jugalah kadang-kadang pelajar yang jenis tak fokus dalam kelas. Okey, yang tak fokus dalam kelas dia tanya. Okey, itu lainlah. Okey, itu cerita lain. Okey, yang tak fokus dalam kelas tiba-tiba tanya balik padahal kita dah explain. Okey, yang tu tak apalah. Okey, yang kat sini saya nak cerita pasal pelajar yang dah fokus. Okey, okey, kita just bagi tahu. Kadang-kadang dia akan tanya balik. Okey, alright. Alright, so basically tuan-puan, okey, ini adalah antara bengkel-bengkel kebat untuk matematik sekolah rendah. Okey, untuk sekolah rendah eh. Okey, so ni adalah bengkel yang dah terlepas. So insyaAllah, okey, untuk sepanjang cuti sekolah ni juga tuan-puan, okey, kami adakan program-program persediaan peperiksaan akhir tahun bagi pelajar tingkatan, sorry, daripada pelajar tahun 4 sehingga tingkatan 4, persediaan peperiksaan akhir tahun. Untuk pelajar SPM, kita akan buat soalan perbincangan, soalan trial, soalan percubaan SPM sebenar. Okey, kenapa? Sebab kita tahu para pelajar ramai lagi tak biasa dengan format peperiksaan sebenar. Okey, so untuk program cuti sekolah ni, okey, alright, untuk pelajar tahun 4 hingga tahun 6, okey, ada beberapa program-program menarik, okey, yang tuan-puan boleh daftarkan. Okey, andai kata pelajar ataupun anak-anak tuan-puan yang ada kelapangan sepanjang cuti sekolah ni, okey, apa kata bagi mereka peluang untuk cipta mereka punya kejayaan. Okey, bagi mereka peluang untuk belajar lebih. Okey, cuti sekolah panjang seminggu. Okey, kalau kita abaikan, contohlah kalau anak tuan-puan tu memang tak ada buat apa-apa sepanjang cuti sekolah ni. Okey, memang tak ada kelas, homework pun sikit kan. So inilah peluang untuk mereka cari masa lagi untuk belajar. Okey, kalau pelajar sentiasa cari masa untuk belajar, so dia akan lebih advance daripada rakan-rakan dia yang lain. Okey, so untuk program yang pertama cuti sekolah, okey, ini bukan yang pertama, okey, dah ada sebelum ni. Okey, so ini adalah antara program-program pelajar sekolah rendah yang masih lagi berbaki sepanjang cuti sekolah ni, yang mana yang akan berakhir last pada 19 hari bulan, hari Ahad ini. Okey, so ni ada lagi beberapa program yang berbaki untuk pelajar sekolah rendah. Salam cikgu, waalaikumsalam Puan Yuri. Okey, so pada hari ini, okey, pada hari ini pada jam 2.30 hingga 4.30 petang, okey, ada program nak kuasai matematik, okey, terbuka pada semua pelajar tahun 4 hingga tahun 6, iaitu kupasan soalan peperiksaan akhir tahun. Okey, so untuk program ni memang sesuai untuk semua pelajar tahun 4 hingga tahun 6. Okey, kerana apa? Kita memang bincangkan soalan-soalan yang berkaitan dengan topik tahun 4 hingga tahun 6. Okey, kita akan bincangkan soalan peperiksaan akhir tahun. So maksudnya kat sini memang kita fokuskan kepada pelajar untuk tengok macam mana bentuk-bentuk soalan exam. Okey, yang ni fokus pada bentuk soalan exam. Alright. Okey, manakala untuk premium mentoring matematik tahun 6, okey, kupasan soalan peperiksaan akhir tahun juga, okey, pada malam ni premium mentoring iaitu fokus kepada 6 orang pelajar sahaja. Okey, yang membezakan nak kuasai matematik dengan premium mentoring ni, untuk nak kuasai matematik tu kita terbuka pada 30 orang pelajar. Okey, terbuka. Okey, manakala untuk premium mentoring kita khas untuk 6 orang pelajar sahaja. Memang kita betul-betul nak fokus kepada pelajar tu. Okey, alright. So itu pada malam ini pada jam 8.10 hingga 10.10 malam. Okey, ada lagi bengkel pada hari esok program pada hari esok 15 September untuk pelajar tahun 4 hingga tahun 6 juga, iaitu teknik menjawab matematik tahun 4 hingga tahun 6. Topik khas iaitu pecahan perpuluhan peratus. Kita akan bincangkan soalan peperiksaan sebenar juga, tapi fokus pada topik pecahan puluhan peratus. So maksudnya untuk bengkel kali ini, untuk bengkel pada hari Rabu ni, memang fokus pada topik pecahan perpuluhan dan peratus sahaja. Berbeza pada hari Selasa tu, kita nak fokus pada bentuk soalan. Maksudnya untuk pelajar tengoklah semua bentuk-bentuk soalan dalam topik-topik yang ada. Okey, pada hari Rabu kita fokus pada pecahan perpuluhan dan peratus sahaja. Kerana apa? Okey, kerana ramai lagi pelajar yang ada masalah dalam topik ni. Okey, untuk sekolah rendah, inilah dia punya penguasaan penting, okey, bermula sekolah rendah. Pecahan perpuluhan peratus. Ini adalah asas yang paling penting untuk pelajar skor matematik di sekolah rendah. Okey,
Alright, so basically tuan-puan, untuk sesi lain saya pada pagi ni, insyaAllah itu sahaja. Okay, mungkin kalau tuan-puan ada sebarang persoalan, boleh sahaja tinggalkan komen, insyaAllah. Okay, saya akan saya akan balas balik komen tuan-puan selepas sesi lain nanti. Okay, alright. So bagi tuan-puan yang mungkin ada tertanya-tanya, so macam mana nak daftarkan program ni? Okay, tuan-puan boleh sahaja WhatsApp pada nombor yang tertera pada skrin. Okey, tuan-puan boleh WhatsApp sahaja, okey, untuk tahu maklumat lanjut mengenai program cuti sekolah. Okey, just WhatsApp sahaja, okey, tulis, okey, nak tahu program cuti sekolah. Okey, so nanti insyaAllah kita punya admin akan jawab secepat yang mungkin. Okey, so basically tuan-puan, untuk program cuti sekolah ni untuk pelajar sekolah rendah hanya berbaki 3 bengkel sahaja lagi. So kalau tuan-puan ada anak tuan-puan yang berkelapangan dan tekad untuk skor peperiksaan akhir tahun ni, okey, yang mana satu lagi saya terlupa ke tuan-puan, okey, yang mana peperiksaan akhir tahun ni dia akan serentak dengan UPKK. So very good untuk para pelajar yang ambil peluang sekarang untuk persediaan awal peperiksaan akhir tahun, supaya bila nanti mereka serentak dengan UPKK, tak adalah mereka nak stres sampai dua exam. Okey, so itu sahaja tuan-puan daripada saya, Cikgu Musil Hazul Education. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi dalam sesi live akan datang. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi, sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Yeah, bukan yeah, macam tempat kursa ke tempat penuh beribu. Ya, dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka, kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang silakan. 30 sebab 10 eh? Seronok ah. Seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal air. We trust to help you level up. Cheer up, Allah Azzam. We believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Radar. Remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar, terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus ni di lanjutnya. Alhamdulillah, terbaik.